Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك هذه الليلة ونسألك خيرها Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah ya rabbal alamin wa na'udzu bika min sharriha ya Allah wa ma fiha. Alhamdulillah, sama-sama lah kita bersyukur lah kepada Allah. Wa man yashkur, siapa bersyukur, fa inna man yashkur li nafsih, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk diri dia. Kita bersyukur pada Allah, khususnya kita di bulan Rabiul Awal ini, di tengah-tengah bulan, awal-awal bulan Rabiul Awal, bulan yang dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, fak-fak kita semua, terima kasih yang telah masuk. Sebelum daripada ada mana-mana soalan lah, jadi rekan kita ni itu rekan Tantam Rauta Ruangan, ada tanya kami jawab. Rekan Tantam Rauta setiap malam nak berkongsi, maka silakanlah. Dan kita pakat ta'awun, pakat tolong menolong nak di atas kebaikan. Semua Tuhan amma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Bagai apa saja yang dilakukan oleh kamu daripada kebaikan, ya'lamhu Allah, maka Tuhan tahu. Wa tazawwadu, hendaklah kita berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik zat bekal itu ialah taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, dah semua yang masuk, ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang kepada ruangan Tantam Rauta atau ruangan ada tanya kami jawab di malam ni. Dan mula-mula sekalinya, bila kita ada masa kak, maka kita pakat celah. Itulah sahaja. Dan sebelum daripada kita ada mana-mana soalannya, maka saya ingin berkongsi sepatah ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Dan waktu hasbu, yaitu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Bahasa itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya ada di kalangan isteri-isteri kamu atau pasangan-pasangan kamu, tak kira lah laki atau bini, panggil azwaj belakalah. Kalau lah kita ni orang tina, maka untuk laki kita panggil azwaj, couple. Saya Inggeris panggil couple, pasangan. Nah, dan waktu hasbuk, iaitu kalau orang jatuh, bini dia panggil pasangan dia. Nah, lepas tu kalau orang tina kot, suami dia. Waktu hasbuk, ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Apa ni? Aduwwan lakum. Leh. Sesungguhnya di antara suami-suami kamu dan anak-anak kamu tu jadi aduwwan lakum. Ada di kalangan mereka itu tu hak jadi seteru kita. Fahdharuhum, maka hendak beringatlah. Leh. Banyak kita kacau dak belo yak kecil budak-budak lagi tiba-tiba besar lawa kita. Banyak mano bila besar mari sat ni tak dengar pun kita. Nah, bini kita mula-mula tu gak baiklah mula-mula nikah. Dok tak lama sat ni tu gak ha muluklah kasar. Tok laki patu juga. Mula-mula baru-baru tu tak apalah lebih pada ni saya madu lagilah manisnya. Tapi dah lama-lama pahit lebih pada gapo lagi. Benda tu fahzaruhum. Tuhan suruh beringat mula dah. Nah, anak kita Allah anak bila kata kita dak siung dia tekah ya Allah halu apa ribu kali tak tahulah. Nah, dah kita pun dak saya kasih. Saya benarlah. Teriak sikit pun tak leh. Nah. Lapas sikit pun tak leh. Kita cara sungguh. Tapi tahu tak, dia tu boleh jadi aduan lah kau. Boleh jadi seteru bagi kamu. Ada satu masa, tubik daripada rumah tak royak mokpok. Ada yang sebut tak saya kelik, tak saya jijak, tak saya tengok mokpok mati dan sebagainya. Maka semua tu aduan lakum fahdaruhum wa inta'fu wa tasfahu wa tagfiru. Nah, kalulah tasfahu, kalulah kita saat itu maaf, jangan tak apalah dah silap sikit banyak kok, dah kita apung kok. Ha, fa inna Allah ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah tu ghafurur rahim, maha pengampun. Innama amwalukum wa awladukum fitnah, dan sesungguhnya harta kamu dan anak kamu itu fitnah. Dah, tu saya sebut tadi, bini, anak, boleh jadi seteru. Nah, kena beringat. Dan harta dengan anak saat itu fitnah. Dah, fitnah maksud apa? Boleh jadi harta, boleh buat baloh dengan orang. Nah, anak pula kadang-kadang kita turut ia belakang. Tak kira benda yang halal, yang haram. Eh, saya ke anak telajak. Maka itu fitnah, menyebabkan timbul fitnah. Nah, dan kadang-kadang dia saat ini itu fitnah juga. Lawai kita dan sebagainya. Harta kita seperti juga. Wallahu indahu ajrun azim. Maka bagi Tuhan itu ada harta yang banyak. Fattakullah, Tuhan kata mastata'tum. Maka takutlah Tuhan apa yang kamu mampu boleh buat-buat. Wasma'u dengar Tuhan. Wa'ati'u dan ta'ak. Nah. Wa'angfiku khairan lakum. Dan hendaklah infak itu jadi kebaikan bagi kamu. Wa'man yuqa syuhha nafsihi fa'ula'ika humul muflihun. Siapa yang dia mengutamakan orang lain lebih daripada diri dia ke? Maka orang itu orang beruntunglah. In tukridullah qardan hasana, jika kamu saat itu wi berteh, maknanya kita buat amal lah. Yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Tuhan akan ganda pahala pada kamu, Tuhan pun kamu. Wallahu syakurun halim. Dan Tuhan itu maha membalas kepada poh kita buat kerananya. Dan Tuhan Maha Lembut, Alimul Ghaibi wasyahadatil Azizul Hakim. Dan Tuhan juga Maha mengetahui benda gaib, benda hak nampak. Nah, yang Maha Mulia, Maha Bijak. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita dalam ruangan kita, kita tak ada nak baca tafsir ke apa dak. Bila ada soalan orang gak, maka kita kacak terulah. Assalamualaikum ni Kak Ahmad Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Puzi. Assalamualaikum. Assalam. Ruhani ni. Assalamualaikum. Selamat malam. Suyuh dah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Karimah deh. Abah tu Pak Malini semua Abu Za semua lah saya tak sebut pun tak apa lah. Assalamualaikum Suhaini salam ka waalaikumsalam. Semua wisalah sana itu alaikumussalam. Nah, mulai kita wisalah ada sahabat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah akhbirni. Nah, an kulli syai. Ceritalah kepada aku berkenaan usul asal kejadian benda semua sana ni mari mana. Qala Nabi kata kullu syai minal ma, tiap-tiap perkara pada air. Semua benda ni tu saya buat pada air. Dan akhbir ni, dan dia kata lagi, ceritalah kaya Rasulullah pada aku, bikulli amalin, dengan tiap-tiap amal, idha amiltuhu, apabila aku buat, dakhaltul jannata, aku dapat masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, Nabi kata, abshis salam, kita wisalah. Wisalah kau kaya jumpa, assalamualaikum. Saya duduk ngaji dulu. Tuan-puan ni hadut turut buat kita semua. Dia hadut dalam ni semua. Nak ayat. Nak. Muslimin, muslimat semua ni. Orang Arab ni. Kalau orang ada depan dia, 10 orang dah. Duduk jalan derek. Assalamualaikum. 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 Ya, we salah dah nak orang tu. Derek. Assalamualaikum. Dia jumpa saya. Assalamualaikum. 2-3 orang tu biasa orang dia. Kerana apa? Kerana lekat tobe'at hok Nabi hajar dulu. Dia mengaji dengan Nabi. Fok ya tok cair dulu ya. Maka Nabi kata, afshis salam. Nak wisalah. Wa at'imit ta'am. Dah wi makai kore. Dah wi makai kore. Wasilil arham. Dan hubung silaturrahim. Nah, wasalli bil lail wa nasuniyam. Dan semaya malam ketika kore tidur. Tadkhul al-jannata bisalam. Kamu boleh masuk syurga dengan selamat. Itu Nabi SAW. Oh iya. Suruh wisalah. Nah, pak kara buat boleh masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fok-fok kita pun wisalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak apa malak. Ini PC masuk awal tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini assalamualaikum ustaz dan as-sahabah semua. Betulkah dalam alam gaib ada yang serupa dengan kita? Nah, sama ada nama sifat fizikal atau sifat lainnya. Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. Dan adakah alam gaib ni? Nah, ada yang sama dengan kita? Alam gaib ni selain pada alam jasad, ada ruh je lah. Ada roh. Maka roh ni kita tak tahu. Nah, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka ku tanya tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan roh tu daripada urusan Tuhan aku. Wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Dan tidak diberikan kamu saat itu ilmu melainkan sikit saja. Wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila. Nah, illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alayka kabira. Nah, inilah nah, ya roh ni kita tak tahu dah. Adakah serupa apa semua tu wallahu a'lam, kerana kita hanya nah, roh kita sendiri pun kita tak tahu juga hakikat kita. Adakah roh kita serupa dengan kita? Wallahu a'lam. Muka serupa dengan kita? Wallahu a'lam. Nah, tapi roh ni iaitu semua nah benda yang fitrah semua orang kata ada roh. Dan roh sana itu bila tubik roh kau matilah orang itu. Nah, kita tak tahulah. Itu sahaja Tuhan sebut wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu. Kita ni ilmu, kita hidup dalam ilmu alam asyhadah. Wa alimul ghaibi wasyhadah. Tuhan ni. Nah. Tuhan hak mengetahui alam syahadah dan alam gaib. Nah. Wallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, Tuhan sebut ke? Iaitu
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Alam ada dua. Pertama alam gaib, yang dua alam syahadah, alam nampak. Alam lihat, alam hak kita nampak ni. Maka hak ni ialah kitanya. Alam gaib banyak lagi kita tak tahu. Nah. Allah. Jadi kita ini sajalah. Allah alam lah, kita serah kepada Allah. Itu sahaja. Tapi kita akan tahu hakikatnya. Waktu hasbuk. Nah. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kamu oleh takatsur, oleh banyak membanyakkan. Banyak kan membanyakkan anak, membanyakkan harta, membanyakkan cari itu cari ini semua. Jadi takatsur, nak membanyak saja, melalaikan kamu sebab nak membanyakkan harta, banyakkan anak macam-macam. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu akan sampai ziarah kubur, sampai masuk kubur. Sehingga datang ke kubur, mati. Kalla sawfa ta'lamun. Ha, nanti jaga. Kamu akan tahu, Tuhan kata. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kamu dia kamu yang akan tahu pula. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Dah jalan jika. Dan jikalau kamu tak itu tahu secara yakin semua. La tarawunnal jahim. Kamu akan nampak neraka jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin, kenapa dengan mata. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan kamu akan ditanya nikmat yang Allah Taala beri kepada kamu. Semua saat itu akan ditanya semua. Nah. Tu Tuhan sebut dah bahawa illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun. Nah, orang ahli syurga ni akan tanya anil mujrimin, tetap orang hak berdosa masuk neraka. Wal iyad billah. Man salakakum fi saqar? Sebab apa kamu menyebab masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tak ada semaya. Wa lam nakunu ta'imul miskin. Ya, kami tidak dimakan pada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al qa'idin. Kami duduk sekali ngafak tu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dusta hari kiamat. Hatta atana al-yaqin. Hingga sampai yakinlah. Sampai hari kerak baru nampak. Oh, fama tangfa'uhum syafa'atu syafi'in. Pada hari itu tak jadi dah orang nak syafa'at. Fama lahum anit tazkrati mu'ridin. Karena kamu saat itu berpaling daripada tazkirah dulu ke? Nah. Itulah sahaja. Itu Asia. Assalamualaikum. Apakah kita dikira sombong dengan Allah SWT jika kita malah untuk berdoa kepadanya, sedangkan berdoa itu perkara yang Allah sukai? Nah. Doa ni besar benarlah. Ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama min ad-du'a. Tidak ada perkara yang lebih mulia pada doa. Yang kedua pula, ad-du'a ibadah. Doa tu ibadat dah. Doa tu ibadat. Setengah riwayat mukhul ibadah, inti ibadat. Nah, kerana apa? Kerana ibadat ni Tuhan ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan jadikan, Tuhan tidak jadikan jin manusia melainkan supaya Tuhan, supaya kita sembah dia. Tauhidkan Allah dan kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan jadikan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Tuhan buat semua alam ni untuk kita. Untuk memberi kemudahan kepada kita supaya kita mengabdikan diri kepada Allah. Jadi Tuhan nak kita beribadah. Ibadah kepada dia. Maka doa ni sebab tu as-salah, sembahyang ni maknanya lugatan, makna sembahyang pada lugah ad-du'a. Makna pada lugahnya doa sembahyang. Nah, kalau kita kata nah
sallallahu alaihi man salla alayya. Nabi kata sallallahu salatan sallallahu alaihi asyra. Nah, salla dengan makna kalau daripada Tuhan mana rahmat. Tapi kalau hak Tuhan sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita ni, kita manusia berdoa ni dengan makna kita selawat dengan makna doa. Sebab tu doa ni besar benarlah. Kerana apa? Kerana doa ni nunjuk di atas bahawa kita mesra dengan Allah. Dan menunjuk berdoa ni nunjuk di atas bahawa kita manja dengan Allah. Manja dengan Allah ini ialah bahasa saya panggil on one dah. Tunduk supaya dengan budak anak okay, duk manja dengan kita itulah. Dah duk manja pergi kok kain pergi ke tiok menangis apa semua tu panggil manja. Manja dengan Tuhan. Sebab tu doa ni nunjuk kata kita ni manja dengan Tuhan. Dan kita manja dengan Allah SWT, bangun menangis lah, teriak lah, mitok lah segala-galanya, tak malu dah lah dengan Allah SWT. Maka ketika tu makna kata, mesra benar lah tu. Ada hubungnya erat, rapat. Nah, kerana Tuhan yang menciptakan kita, maka kita merayu kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, makna kita manja dengan Allah. Nah, nah, kita pergi di Kaabah tu bergantung, ya Allah, tu ya menangis. Itu manja dengan Allah. Kita berdoa oleh malaikat, ya Allah, ya Allah. Itu kita kita manja dengan Allah. Kita duduk di Arafah, ya Allah, ya Allah. Itu kita manja dengan Allah. Bila manja dengan Tuhan, maknanya rapat kita. Supaya kita manja dengan ibu bapa kita, maka pada ketika maknanya kita rapat. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran kan, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Apabila kamu selesaikan buat ngerja haji semua, maka ingat Tuhan. Supaya kamu ingat mokpokmu. Tengok mokpok kita manja dengan mokpok lah. No. Maka dengan Tuhan kita kena adat lah tu. We ingat kita ni tu. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah doa ni besar. Tuhan sebut. Kulidu'ullah. Katakanlah wahai Muhammad ya Rasul. Dah suruh doa pada Allah. Widu'ur Rahman. Atau doa kepada Tuhan Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Yang mana kamu berdoa, maka bagi Tuhan nama yang mulia, nama yang baik. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Nah, Tuhan suruh berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila ditanya engkau tentang aku, fa inni qarib, maka sungguh aku dekat dengan hamba aku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku terima doa apabila orang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendak percaya kepada aku, terima doalah kepada aku, terimalah seru aku dan percaya kepada aku. Tu mana percaya? Percaya kita tahu apa Tuhan semua Allah. Dan sebab tu orang tak berdoa, orang kedekut, orang tak berdoa, orang sombong. Tapi kalau dia tak berdoa dengan sebab dia baca Quran, dengan sebab dia beribadat, semaya dan sebagainya, maka insya-Allah Tuhan akan, nah, walau ada sebut kan, saya tak ingat lafaz deh, tapi maksudnya orang yang tak sebab berdoa kerana baca Quran, di hati dia ingat dia nak apa, maka Tuhan wilah. Maka Tuhan wi. Kerana dia sibuk duduk baca Al-Quran Karim. Sebab tu kita hendak kita banyak berdoa. Nah, bangun malam kita berdoa. Doa semua berdoa. Diperintah supaya kita berdoa semua. Dan sebab tu orang Islam ni masuk bilik air pun kena berdoa, tubik bilik air berdoa, nak makan nasi berdoa, lepas makan nasi berdoa, dan naik motor kereta berdoa, semua berdoa semua. Maknanya kita hubungan Tuhan rapat. Tapi ada satu masa saya nak ya, deh, kalau bangun malam tak usah bahasa Melayu Arab tak apa, merayu bahasa kita. Ya Allah, sekarang ini banyak sangat wabak, penyakit, corona ni, ya Allah. Selamatkanlah kami, selamatkanlah isteri, selamatkanlah anak-anak kami, isteri-isteri kami, anak lelaki, anak perempuan, dan apa dosa-dosa kami, ya Allah. Dah minta-minta Tuhan, dah apa semua kita kena minta Tuhan dulu. Yang ada minta ke lain. Dah kita banyak pergi cari manusia dulu. Pergi cari orang dulu. Kata Tuhan kita tidak kembali lagi. Cuba kita menajak yang sungguh. Cuba kita merayu pada Allah SWT. Cuba kita manja dengan Allah. Bila kita manja dengan Allah sungguh, nanti Tuhan akan terima doa kita. Dan mamin muslimin, tidak ada seorang hamba
yad'u Allah, yad'u bidakwatin, doa dengan satu doa, laisa fihi ithmun wala qati'atu rahim, dalam doa yang tidak ada dosa dan tidak ada putus silaturahim, illa a'tahu Allah, malaikat Tuhan beri kepada dia, biha dengan sebab doa sanin ihda thalah, salah satu pada tiga perkara. Satunya antu ajjala lahu da'watuh, bahawa Tuhan cepat segerakan terima doa dia, maka Tuhan beri selalu kepada dia, au an yuddakhara lahu fil akhirah, atau Tuhan simpan di akhirat bahala ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala, au an yusrif yusrafa anhu su' mithluha, atau Tuhan menjauhkan pada benda tidak diingini, benda yang makruh, benda tak molek daripada dia. Nah, qalu, mereka itu berkata, idzan nuksir, kami nak banyak. Nah, qala, Nabi kata, Allahu akthar, Allah demi Allah akthar, kena banyak, dalam anak kena banyak. Banyakkan doa. Sebab tu doa tidak terhak di mana-mana, orang panggil satu amalah tidak terkait dengan mana-mana. Nah, dan silahul mu'min jadi senjata bagi orang beriman. Adakah apa kita berdoa kepada Allah? Nak tubik rumah berdoa kepada Allah. Masuk rumah kita berdoa kepada Allah. Maka apabila kita berdoa kepada Allah, setiap benda kita berasa kita nak semua, maka insyaAllah Tuhan akan terima doa tu, akan bagi kepada kita insyaAllah. Dah insyaAllah. Nah, sebab tu kita kena banyak berdoa kepada Allah. Jangan sombong dengan Allah. Kita nak minta, kita harap kepada harta. Kadang-kadang kita harap kepada orang, manusia. Nah, apa kita tak harap Tuhan? So, wal yu'minu bi, wal yu'minu bi. Hendak percaya pada aku, Tuhan kata. Wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Supaya kamu duduk di atas jalan yang betul sungguh. Maka percaya pada aku. Taruh harap pada aku. Kita percaya pada Tuhan. Supaya kita duduk dengan adik-beradik kita, kan? Anak kita, kita nak tubik kedai, tak apalah, biarlah duduk dengan kakak dulu deh. Kita percaya dia. Dengan orang lain, kita nak taruh anak kita. Tak taruh. Nah, kereta pula, anak-anak taruh suhi dengan kakak, habis. Kita percaya pada dia. Mak kita, sebab itu kita percaya pada dia. Itu makna percaya. Percaya taruh apa pada dia. Ha, itulah Mustafa Bakar. InsyaAllah. Ha. Ha, tu. Assalamualaikum semua deh. Infak kepada cucu-cucu setiap Jumaat, adakah ia lebih baik dari infak kepada yang lain? Kita infak kepada cucu-cucu, adakah lebih baik? Ya, memang lebih baik. Nabi SAW sabda, sadaqatun alal miskin sadaqah. Kita sedekah di atas miskin sedekah. Wa sadaqatun alal miskin wa ala zil kurba. Dan kita sedekah kepada zil kurba, sadaqatun wazilah. Boleh sedekah dan boleh hubung silaturahim. Wa'budullah, Tuhan sebut wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain. Tengok, sembah Allah dan jangan syirik dengan Allah. Wa bil walidain ihsana, kenalah buat baik kepada ibu bapa. Wa bidzil qurba, buat baik pada dzil qurba, cucu, anak, semua dzil qurba kah, orang paling dekat. Nah, wal yatama wal masakin, bahtu anak yatim orang miskin. Wal jari dzil qurba, jirah dekat rumah kita. Wal jaril junub, jirah jauh ada rumah kita. Was sahibi bil jamdi wa was sahibi bil jamdi wa ibnis sabil, dan sahabat hok dok gi sekali dengan kita, tepi kita sokmo dok gi mano dengan dia, kena saya pada dia. Ha, ni kita ni 270 orang, okay? Dah mohon pokok kita bakat chair lah. Eh, apa kat chair insyaAllah kebaikan. Jadi kebaikan hak kita malam ni insyaAllah. Sebelum anda tidur, kita buat satu kebaikan, iaitu kita chair dan kita dengar dua kali. Alhamdulillah. Jadi hak itulah hak tu hasbuknya. Nah, wabnis sabil wa ma malakat aimanukum, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakura. Tuhan tak suka mukhtalan, orang yang perasan dan sombong. Fakura, sombong, bangga dengan diri, tak peduli kepada adik-beradik dan sebagainya. Nah, sebab tu waktu hasbuk yang lain, mama yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka itu tanya sahabat dulu, kita nak gunalah no duit harta kita banyak ni. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Maka bagi kamu nak beli ke apa semua, kamu nak ingat nak infak apa semua, ibu apa dulu. Nah, falil walidain wal aqrabin, patut orang yang hampir lebih dekat, iaitu cucu, anak, adik-adik semua sana itu.
Itu molek lah, molek. Wa idh akadna akadna mithaqa bani Israel la ta'buduna illa Allah وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. Ya supo juga sebut zil qurba lepas dari bapaknya. Molek. Wallahu a'lam. Pada subuh Jumaat, imam membaca surah Sajdah rakaat pertama 1-20. Dan rakaat kedua 21-30. Apa dapat sunat yang ditutup? Nah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya semalam Jumaat ni kan ia qira surah Sajdah wa surah Al-Insan. Nah, hal atal al-insan. Nabi saat itu semaya malam Jumaat baca surah Sajdah dan surah Al-Insan. Ka'a pertama baca surah Sajdah sehingga innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tung Allahu akbar sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu husnul khaliqin. Allahu akbar. Tak nak baca Fatihah lah, ada orang baca Fatihah weh. Bangun daripada nah, baca tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, baca tu. Tapi dia ni baca surah Sajdah, tapi dia baca surah Sajdah saja ya dua rakaat. Adakah boleh fadilahnya? Boleh fadilah baca surah Sajdah saja lah. Suratul Insan tidak, kan dia tak baca. Nah, ya sepatutnya kena surah Sajdah dan suratul Insan. Hal ta'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kena baca num, tapi duk dia baca surah Sajdah saja. Kalau dia baca surah Sajdah saja kerana nak meraihkan orang kadang-kadang tua tak agak ke apa semua, maka tak apalah, insyaAllah. Nah, ada sebab, ada alasan dia, maka bolehlah tu. Tu hasbuk ke? Fattakullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiku khairan lakum wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tu hasbuk buat apa kita mampu ya. Nah, apa yang mampu? Ya mampunya tuatnya tu. Nah, fattakullaha mastata'tum. Nah, wasma'u dengar wa ati'u ta'at pada Allah wa anfiku khairan lakum. Buat apa boleh buat lah. Tak apa, boleh buatnya tu, buatnya tu. Ya, dia takut orang tua, letih, penat ke apa semua, kita meraihkan. Eh, tapi kita buat ustaz sajalah. No, ustaz-ustaz janggut-janggut saja baca panjang sikit. Oh, terbaca sikit masa, apa. Eh, oh, sobat sikit, biasalah. Nah, inna tu la solati ahadikum lama inna tu ala fikih. Lama semaya tu, menunjuk di atas. Nah, mesra dengan agama. Daging sembelihan nazar bolehkah si penazar dan ahli keluarga memakannya? Nata hak kita sembelihan nazar saat ini dalam mazhab Syafi'i tak boleh makan. Nah, sebab kita nazar kurbatan lillah. Untuk kita mendekat diri, maknanya kita kena wis semualah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man nadhara an yuti Allah falyuti'hu man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi. Siapa nazar maka kena buat sempurnakan. Wal yufu nuzurahum, hendaklah sempurnakan nazar. Oleh itu, nah, tak boleh makan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki Hambali boleh makan. Maliki Hambali boleh makan, maka turut mazhab tu muka budaya agama kita ni bila kita nazar kita buat makan rumah. Bila kita buat makan rumah maka kita makanlah turut mazhab tulah. Ha, itulah saja. Pak ha makan. Lepas tu saya duk ayat gitu dia mau turut mazhab tu muka orang mau kita bakat makan belako. Dia tak buat buat bagi habis dia habis buat rumah dia kan. Tapi kalau dia tak makan tu molek. Bukan dia saja tak boleh makan, bininya tak boleh makan, anak dia orang wajib nafakat maka tak boleh makan. Minta penjelasan tentang syirik khafi. Syirik khafi. Nah. Bismillah. Syirik ni ada dua, ada syirik zahir, syirik jali dan syirik khafi. Syirik zahir ni sembah berhala. Nah. Lepas tu pula
semeleh kepada yang lain, pada Allah. Dan apa lagi ni, ada banyaklah. Tapi syirik khafi ni di antaranya riya. Nah, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut inna akhwa ma akhafu ala alaikum ar-riya. Sesungguhnya bagi aku takut di atas kamu hei umat aku ialah ar-riya. Gapo riya? Mereka tu berkata gapo ar-riya? Riya tu iaitu mereka buat ibadat kerana nak tunjuk kepada orang. Nah, maka pada ketika tu siapa akhirat sekali lagi, siapa hari kiamat, Tuhan kata izhabu ila ladzina tura'unahum. Nah, izhabu, nah gilah kepada orang hak kamu duk tunjuk masa dak tah dunia. Hal tajiduna 'indahum jazaa', adakah di sisi mereka itu balasan? Nah, Tuhan suruh pergi ambil di tempat orang duk turuk sana. Nah. Ha tu. Alladzina walladzina yunfikuna amwalahum ri'a'a an-nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Wa man yakunish shaitanu lahu qarinan fasa qarina. Tuhasbu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiku malahu ri'a'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathal safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Itu hasbu, iaitu jangan kita batalkan sedekah kita dengan riya. Nah, serupa dengan kalladzi yunfiku malahu ri'a'a an-nas, serupa dengan orang nafkah duit harta kerana nak tunjuk pada orang. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, tak beriman pada Allah dan hari akhirat. Nah, famathaluhu kama sulu safwan, maka serupa dengan batu alaihi turab, ada di atasnya tanah. Nah, fa asabahu wa bilum fatarakahu sadda, tunggu hujan lebat nampak licin batu, tak ada lekat pun sekarang. Ha, itu sahaja. Kalau semaya pula tak alih kita tu. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al ma'un alladhina hum yura'un. Okey, duk riak, duk tunjuk. Maka itu di antara syirik khafi, orang syirik hak sembunyi. Nah, sebab tu kita kena jawab pada benda-benda gini lah. Kalau saya tak sempat nak jawab tu, lari saat ni tu, lari je hilang, maka tulis semula lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasarung terama saya lah mak daimai. Kain sarung cak kuda pakai boleh kedek. Tak kira cak kapo kain ni, jangan syaratnya, jangan sifatkan aurah atau jangan sifatkan kulit aurah kita. Kalau dia sifat napok cahaya kulit nipis, maka pada ketika tu tak sah nipis telajak. Dah. Tu dia kena tengok situ. Ya, bukan masalah kata kain cak kuda ke cak apa, tapi cak kuda ni biasa kok. Nah, nipis. Nipis lah kita duk pakai dulu tu, nipis lah ni tak ada dah, ada atlah, ada gapo. Situ ya, tak ada kira situ, kira tak, tak nampak kulit apa. Kalau nampak kulit tak sah semaya. Fancy ya, raudai arai bang. Nah, isteri kita wafat mati, maka kita boleh gapoh. Bolehnya kalau dia ada anak, kita boleh serobong Sayyidina Suansi daripada harta dia. Nah, kalau ada 400 ribu, boleh 100 ribu. Lebih lagi kepada anak-anak. Kalau ada anak, kalau tak ada anak, kita boleh disfu, boleh setengah daripada harta bini kita. Nah, kalau dia tak ada anak, lebih lagi tu, tengoklah pok dia lagi, adalah orang lain lagi tu. Itulah saja, wallahualam. Selamat malam, selamat pendengar. Salam babo, selamat malam. Yo, sob tam ka babo. Puying ru pucai ti sami ru paraya sia chiwit leo te kau mai yom ti cha teng ngan mai hukum baep nai dai ru mai dai. Nah, tok laki mati atau bini mati, maka tok sen nikah. Ni harus ya tok sen nikah tu tak apa. Nak duk balah tu, tapi sunnahnya, sunatnya, sunat nikah.
Tuhan sebut wa ankihul ayyama minkum musalihin min ibadikum wa imaikum an yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Hendaklah nikah al-ayama, ayama, bahasa Arab jamak pada ayyimun, 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 iaitu orang jatuh tak ada bini, orang tinuh tak ada tuk laki. Sunat Tuhan suruh nikah, jangan duduk sorang. Karena duduk sorang ni bahaya. Teh takut fitnah. Lama-lama tak kena, oh orang duduk sorang muda lagi, tuk laki pun mati umur 30. Ay, lama lagi, kalau mati umur 60, apa umur 50. Nah, ni tengah 30, duduk terik lagi. Maka pada ketika tu gak takut tak gak tu gini gak, maka fitnah. Sebab tu nikahlah. Dah hak molatnya nikah, nikah sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Maka nikahlah sunatnya. Pas tedaklah tu makruh. Moga benda ni sunat. Dah. Man istata' minkumul ba'ata falitazawwaj. Nabi kata, siapa hak kuasa maka nikah. Fa innahu ahsanu lil faraj. Nah, wa aghaddu lil basar, boleh tundukkan mata dan boleh ahsan, boleh jaga. Boleh jaga faraj. Sebab tu bumuhlah. Nah. Ha, kadang-kadang orang tina ni perik ada juga. Perik tu laki, perik aloh dah kena mari hak tak molek abang ni. Maka ha, perik rasa tak usir dah lah duduk sorang ya. Ha, tak ada pada sorang sat ni tak ada harap apa. Boleh duduk sorangnya tapi tak molek lah kadang orang masuk minta. Nah, tapi syaratlah hak kufu, hak gapo, hak dia rasa kata boleh jadi suami yang sungguh. Maka pada ketika tu dah nikahlah moleknya. Nah. Ha tu sunat nikah ni. Dah. Ha gitulah. Ngenti tu ratri ha ngenan dai kin mai. Duit hak kita kena bo ke bang kena bo adakah boleh? Bo ni bang maisir. Maisir ni judi. Tiket tembok. Tembok nasi bang. Maka tu hasbu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya orang beriman ha agak judi berhala menengok nasi semua saat itu benda cuma benda tak molek fajra fajtanibur rijsa minal awthan. Nah, tu yang suruh jauh semua benda-benda gitu. Ha. Maka bila duit haram, tak boleh kita nak guna, tak boleh kita nak makan. Pas duit tu nak buat apa? Duit saat itu kita bui kepada masalah amah, bui kepada suan ruam. Dan untuk buat pagar, buat getok, buat selah, ada hospital, apa sahajalah. Ada apa kita nak makan tak boleh. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang beriman hendaklah makan benda-benda hak halal hak molek pada bagi hak kami rezeki pada kamu. Bukan makan benda-benda yang haram. Jangan makan benda haram. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah. Ha, tu benda-benda hak batil, benda-benda tak molek jangan. Lepas mati roh duduk di mana dan dalam kubur seksa roh atau badan. Kita kena ingat mengikut Ibnu Qayyim ada sebut lagi kita roh itulah kalau tak silap kau. Iaitu roh ni kita kena ingat tah dunia kita hidup dengan jasad. Semua kesan kena pada jasad. Contohnya kalau kita susah, jasadlah sakit. Kalau kita sedih, jasadnya sakit. Dah tak makan, tak lalu, apa semua. Dia jasad besar. Ketika kita hidup di atas dunia. Tapi bila kita hidup, kita mati, ya roh dia besar. Semua akan kesan pada roh. Dan sebab tu masalah azab dalam kubur ni. Nah, bila azab saat itu, nah, iaitu azab, azab roh. Pun tak apa. Boleh. Dan bila Tuhan azab roh, dah jasad hak duduk lagi kubur pun akan rasa seperti roh. Rasa ketika kita duduk di atas dunia ni lah. Dan roh akan rasa. Dan kalau ada juga hak azab saat ni roh sekali dengan jasad. Sekali sudah ada nampak hangus terbakar dan sebagainya lah. Dan tiba-tiba kan usung masuk ni berak.
Lepas tu pula jadi muka berubah macam-macam. Maka itu azab jasad sekali dengan roh. Dan ada juga hak azab roh sahaja. Tapi jasad ni akan rasa. Nah, kerana dia terbalik ke bangi. Ketika duduk di alam barzakh, maka roh itu jadi asas. Kita duduk di atas dunia, kita tak rasa kata, kita roh tu duduk di mana? Kita tak rasa. Semacam itu juga, bila kita duduk dalam barzakh, roh ni, dia tak semestinya dia tahu kata jasad dia. Dan walaupun dia tahu, tapi nak ayat kata, supaya kita tak tahu kata roh kita, tapi kita yakin. Semacam itu juga dalam alam barzakh, maknanya roh saat ni itu, tahu dan rasa. Semacam jasad rasa di atas dunia saat ni. Dan itu apa yang disebut dalam kitab, apa disebut oleh Ibnu Qayyim tentang mati-mati. Ibnu Qayyim dia sebut, dan saya ada tulis buku tentang masalah akidah Islam, iman hakikat pembatalannya. Alhamdulillah dah cetak sekali lah 1000 nuskah. Lepas tu pula ada lagi lah ni tu, kita duduk tersah nak jadi bahasa yang lebih tu. Masa tu saya duduk buat, masa duduk ngaji, dan lebih kurang 821 muka. Jadi ada sebut tentang masalah apa ni, azab kubur saat ni. Tapi azab kubur saat ni tu memang ada azab kubur. Ada azab kubur, Nabi lalu pada dua kubur. Huma mu'adzaban, Nabi kata kedua-dua di azab. Qala, Nabi kata yu'adzaban fi kabir. Di azab fi kabir. Kerana dosa besar. Bismillah. Dan Nabi mi'asib, lepas tamah belah dua pecah di kepala. Itulah saja. Wallahu a'lam. Pok kat mek tam nama prau. Pok ngamek kita ada uak air. Air dia panggil air nyu lah. Kai mai teh, tapi mek bok luk kawa teh. Hok palsu air saat ni tu hai palsu. Ya kaya kata air sungguh. Tapi mek bok luk kawa teh. Rau tuan mek leo, tapi mek mek fang. Kita ada uak dah ke mek. Mek tak dengar juga. Yak sabwa ton ti rau cuai po me say nam nai tung jak bab mai. Rau mai dai sanap sanun te rau ke cuai pro hin wa me nengai. Mek saat ni tu, duk wo yak kata ai saat ni tu ai hok sungguh lah, hok asli, ori lah. Leh ai nyo saat ni, tapi ai sebenar tak ada ori. Capur dengan ai. Maka adakah apa ni? Maka dia pun duk tolong mek dia. Kita tolonglah buah air saat ni. Buah air saat ni. Kita kena ingat, dalam Islam ni tipu tak boleh. Nabi SAW sabda, man ghasyana, siapa tipu kami, falaysa minna, maka bukan pada puak kita. Maka ini ni di antara benda tipu. Bila benda tipu, kita tahu, maka wajib kita kena rajak kepada mak kita. Nabi SAW sabda, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu nampak benda mungkar, fal yughayyir biyadih, maka hendaklah ubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi qalbi, kalau tak kuasa fa bi lisani, tak kuasa dengan lidah. Fa illam yastati' wa illam yastati' fa bi qalbi, wa dhalika adhaful iman, kalau tak kuasa juga maka dengan hati. Kemudian kita nak tolong mak kita, nak tolong. Bila adakah kita boleh tolong mak kita nampak yang letih benda ni ni orang panggil dah. Kena ingatlah, ada satu cerita pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni biasa dia jalan malam, jalan keliling kampung Madinah saat itu. Tiba-tiba dia letih dia ginyana di satu rumah. Bila nyana satu rumah, dia telah istihadah sebelum ada tu, kata siapa-siapa yang tipu susu capung dengan air, jual susu capung dengan air, maka dia akan denda. Maka tiba-tiba malam saat itu, dia jalan lagi, dia letih, dia menyandar di tepi satu rumah. Tiba-tiba seorang ibu dengan seorang anak perempuan, seorang anak tinuk, mak dia ni duk suruh anak dia ni capur susu dengan air untuk nak jual pagi esok. Maka dia pun kata, Umar murih. Hari ni dia duk istihadah Umar murih ni, kalau duk buat lah ni. Dia kata Umar tak tahu. Umar duk tepi dinding. Tuhan berasa nak nyana di dinding. Dia kata Umar tak tahu. Budak tu kata, Umar tak tahu tapi Tuhan Umar tahu.
Nino Oyak kata tegahnya. Sebab tu Saidina Umar suruh leka dia, dah orang ada tunggu ya sok mosak ni tu, Aslam suruh tanda rumah. Suruh tanda rumah sana. Dah siapa pagi sok suruh mari tengok, mari tengok dia masuk mari sekali dengan dia dan dia mitok. Nah, dia klik royak ke anak dia kata dia mari tengok seorang budak hak yang solihah hak yang juruh. Royaknya cerita kata dia tok se capur susu dengan air. Maka nah, dia kata ya ni kalau tak ada nikah hakikat dia nak ambil dia lah. Tapi dia tua dia gapo maka sebab dia tak ada nak tok se lah. Dia anak dia nak. Maka tiba-tiba ada disanggup oleh anak dia seorang. Nah, daripada anak hak saning itulah. Nah, dapatnya tubik cucu sikit lagi namanya Umar bin Abdul Aziz, iaitu seorang khalifah yang kelima di kelas khalifah yang kelima, orang alim, sangat alim lah. Itu kita nak orang kata tengok makan benda yang halal. Nah, dan dia saat ini berjuruh. Nah, budak tino saat ini. Sebab tu nak capur saat ini telah lah mana pun kita tak boleh. Nah, pada ketika tu kita kena royak mak kita. Nak tolong, mana kita tolong dia tak benda, ya tak boleh. Tu hasbu ala jirimannakum syada'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram ya an ta'tadu wa ta'awanul bir wa taqwa. Nah, jangan hendaklah tolong dia tak benda baik wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wa taqullah innallaha syadidul 'iqab. Nah, kena takut Tuhan. Dan jangan tolong benda tak boleh. Sebab tu kalau kita nak royak atau capur, kita royak atau capur mula. Dah kepada luka customer orang nak mari beli saat ni tu royak atau capur. Tak usah nak royak lah kata kita saat ni tu. Nah, nah tak ada capur, tak ada pada royak capur tu. Nah. Ha, ni bukan asli dah. Kalau asli kau orang jangan dah jadi tipu bohong. Eh, tak molek tipu bohong ni. Dah dalam Islam tak leh. Nah. Ayatul munafiqin salasa. Tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatha kadzaba bila kecek ya bohong. Wa idza tumina khana apabila orang amanah dia orang cayok dia ya kena. Wa idza wa'ada akhlafa apabila janji dia menyalahi. Sebab tu tak boleh kita orang Islam. Nah, waktu hasbuk i'dilu hu aqrabu littaqwa. Dah kena lah i'dilu, kena adil, kena betul. Jangan kita saat ni tu tak betul. Kena hajar betul. Nah, itulah wallahu alam. Assalamualaikum cua cua cica hukum ninoi kah paraya kuneng cua ngan sami doi ti mai mirai dai ulai tang ti kau mi para tong song sia lu ti dai kap sami kau rian sasana sami manuyat hai kau au ngut jak kan ka kong sami lai manuyat hai kau tham ngan nok ban kau kuan je tham yang rai kah cinek kau duai kah. Nah, ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia duduk kerja dengan tok laki. Ya ni ada anak dengan suami dulu. Maka tiba-tiba suami baru ni tak sebi dia ambil hasil daripada kerja saat ni tu wui kepada nah, anak dia. Nah, sebenarnya kita kena ingat bahawa anak hak dulu tu tu hasbuk wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Di atas pok dia, pok bini tu, pok hak dulu telah kena sara anaknya. Ada situ. Sebab tu pok hak baru ni nak sarok bukan anak dia. Tapi soal kata boleh tak dia ambil neh. Ah benda ni ni dia ambil hak bahagia habuai pada dia kerja tak apa. Bini ni ambil habuai hak dia kerja. Neh habuai hak dia kerja dengan tok laki baru ni adalah gaji dia. Maka ambil pada habuai hak gaji dia bagi. Maka tok laki hak tu tu tok sewi tu. Nah, itu hak dia lah tapi orang panggil neh. Sebenarnya kalau tok laki baru tu wi tu hai melimpah ke rezeki lebih pada tu lagi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ke mana qasa malu abdin min sadaqah tak kurang kata seorang dari kena sedekah. Wala zulima abdin madlamah fa sabar illa zadallahu izza. Tak ada seorang saat ni tu yang kena dia zalim maka dia sabar maka tu hai tambah mulia. Wala fataha abdun baba masalah illa fatallahu alaihi bab faqr. Tak ada seorang yang buka pintu minta melaka tu jadi ke dia saat ni tu lebih sesak. Jadi sebab tu sedekah ni dah tok laki ni jangan sayalah ui kada nak tiri kita, kita sara nak tiri kita tu ha ui orang mari beli kedai kita lebih banyak lagi, kita menego akan dapat rezeki yang banyak lagi. Tu ha sebut masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpama badenge orang yang infak di jalan Allah seperti satu biji habbah yang tujuh tangkai, setiap tujuh tangkai ada 100, jadi itu ada 700 dan boleh jadi lebih pada itu lagi, itu hagana lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaku manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tuhan akan gano pahala kepada orang yang infak. Dan kita uyah nak tinggi kita tolong dia, maka Allah dah Tuhan akan banyak melimpahkan rezeki kita lagi. Dah orang ni tak yakin dengan Tuhan, kadang-kadang kata Tuhan nak tambah pada dia. Sebenarnya kalau dia sedekah, dia gapo semua, Tuhan akan buka rezeki. Nah. Tuhan akan buka rezeki yang banyak melimpah lagi. Itulah wallahu alam. Apakah hukum suami mencuri barang emas isteri pergi kadai? Nah. Curi saat ni tu hukum dianya berdosa minal kabair, daripada dosa besar. Tak kira hok bining hok siapa pun. Bila curi tak boleh. Nah, nak curi ni tak boleh, hukum sama sahaja curi. Nah, kata setengah curi bagai hok mokpok, hok gapo pun kena potong tangan patu. Nah, sebab tu tak boleh wasariku asariku wasariku tu faktum aydihum jazaa'an bima kasabanaka min Allah. Nabi SAW sabda, "Lau Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah binti Muhammad, Siti Fatimah curi, aku nak kat tangan juga. Nah, hukum curi ni dosa besar. Jangan duk curi. Nah, pas ke curi hak bini, dosa tak dosa. Kalau harta tu harta bini. Mereka harta hak pakak duk cari sekali, lepas tu duk sipir. Nah, maka hak tu pun tak leh kerana ada syarik. Nah, ada kursi ke apa semua, maka kena pakak wayak lah. Nah, curi ni tak leh. Nah, ha, duk curi apa hak bini kita. Nah, Allah beratnya dah. Ni beratlah kalau kena tapi ni enggak berat nalah kita tu. Rau cak kodo lama teman mak mai ruat tau rai rau cak tong tam yang ngai. Kita nak kodo tu kita tak ingat. Kata banyak-banyak benda oh tak agak nak kodo. Maka tu hasbuk la Quran fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan lakum wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, maka kita mula-mula sekali kita kena qada apa kita mampu. Qada bila kita mampu sebelum hari fardu kita qada, sebelum fardu kita qada, sebelum fardu kita qada. Ya semaya ni gini. Kalau kita putus 5 tahun maka kita qada setiap waktu 5 tahun habis. Kalau kita putus ruwah tahan, maka kita qada setiap kali kita sembahyang fardu, ngorek isya subuh 5 kali sehari, maka 2 tahan habis. Nah, tapi kita terbanyaklah ruwah 30 tahan tak sembahyang. Maka kita buatlah apa yang kita boleh buat. Nah, fattakullah mastata'tum. Lepas tu, hak lebih lagi saat ni, hak kita tak agak nak buat kak. Kita kena taubah ilallah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, tu hasbu ahayu ke berimia. Taubatlah kepada Allah. Taubat nasuh. Taubat yang kita tak akan buatlah lepas ada tu. Nah, maka kita taubat. Taubat seumur lah. Minta Tuhan menangis dengan Tuhan. Teriak dengan Tuhan. Dulu ni hamba tak maya 30 tahun. Ya Allah. Hamba tak agak dah. Dah nak buat apa semua. Saya tak agak. Lepas tu lah Tuhan apung lah. Ya Allah. Nah, dan hamba akan buat apa yang mampu. Nah. Haa. Tuhan suruh ingat wazkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wa'athakukum bihi idh kultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bidhati sudur. Tuhan suruh, iaitu suruh kita saat itu wazkuru ni'matallahi wa mithaqahu alladhi wa'athakukum bihi.
Dah, janji kita janji dengan Tuhan. Hak kita janji dengan Tuhan ke? Maka kita buat apa kita mampu. Kita mampu mana maka kita buat. Buatlah. Dah, qadha hak kita boleh qadha. Wajib qadha semaya. Kita taubat ila Allah. Taubat Tuhan, maka Tuhan apa insya-Allah. Itu nanti akhirat lah, di dunia kita buat. Dah, akhirat insya-Allah lah. Orang buat dosa ke apa suka kalau taubat nasuh. Tu hasbu illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Mereka orang taubat beriman, dia berjuruh, dia ubah habis lepas tu ke sejik sokmu. Molek lepas tu fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka tu hapun. Nah, iaitu nah tu hatu ka kejahatan jadi pahala. Ha nah, kalau orang tu taubat ila Allah. Sebab tu kena taubat Tuhanlah. Itu sahaja wallahualam. Seorang so, belum buka duit upah kerja kemudian dia mati dah kah jadi pesaka. Nah. Bismillah. Seorang so, ada kerja upah gaji nah atau dia kerja tak ada nak buka mati dulu maka jadi pesaka jadi pesaka. Hak tu jadi pesaka dah kerana hasil sebelum ada mati tapi dia tak bayar lagi. Nah, sebab dia kerja, ulama dah sebut kan dalam kitab fiqh iaitu di antara jadi pesaka tu dia tak buka burung contohnya maka burung mari tepuh dibuka dia mati dah lah. Lepas tu burung semua tu jadi pesaka lagi. Sebab tu dah masih jadi pesaka kerana dia kerja. Nah, maka orang hak juru kerja orang tokek ni kena bayarlah mati muka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut a'tu al-ajir ajrah qabla an yajufa 'irquh sebelum daripada kripeluh kita kena wi dan upah gaji orang tu wallahu a'lam. Adakah boleh upah haji bagi orang tua yang masih hidup lagi tetapi kurang bertenaga dan adakah boleh bagi perempuan yang tidak ada mahram untuk pergi mengerja haji? Nah, adakah boleh upah haji kalau orang tua tak agak sungguh boleh? Nah, bila tak mampu nak pergi dah, maka pada ketika tu boleh dah lah. Nah, nak upah haji dia tu, boleh dah lah. Nah, kalau dia mati, tu cerak dah. Tapi belum ada mati, kalau orang tu memang uzur sungguh, boleh upah belah-belah dah. Anda kita boleh panggil dia, bila orang upah haji siap klik mari, tu haji dia. Nah, muka orang buat haji widah dia. Dan orang tidak boleh pergi ke dah. Sebab ni ada ulama sebut iaitu, kalau tak ada nikah lagi pun, kalau pergi dengan grup, ya turgi dengan tak sah 30 orang 40 orang contohnya 100 orang kira dikira ke aman lah nah, daripada fitnah maka dibolehkan harus pada ketika tu wallahu alam tarau tid covid dah kuat tam yang ngai le tarau sia ciwit pro covid rau jat dai rap syahid mai krap nah kalau kita lekat covid ni apa kita kena buat mula-mula sekalinya iaitu kena geduk rong paya bang sana. Waktu mula-mula sekali jadi kena geduk. Lepas tu pula kita kena kawin ni. Mula-mula tu kena duduk suku dengan bini kita, dengan anak kita. Sebab apa? Sebab takut dah lekat habis anak kita kesian lah. Dah tu dah bunyi suara tu sikit-sikit biasa lah. Nak buatlah anak kita buat lah umur. Maka anak duduk ke tepi-tepi macam-macam lah budak nah. Jadi jadi kita kena buat ke apa lagi? Nah, iaitu kena taubah ila Allah. Kena istighfar banyak dah. Orang yang kena covid kena istighfar banyak insya-Allah. Nah, istighfar banyak dah. Tak orang tak ada kena lagi kena istighfar banyak. Sebab ke apa? Sebab covid ni dikirakan azab orang panggil. Penyakit wabak ni azab. Ada Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi tentang penyakit wabak taun. Ahiwa penyakit juga masa tu orang Islam sahabat mati 25,000. Mati 25,000 mati di Syam. Neh. Maka Siti Aisyah tanya Nabi. Neh. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam taun qala. Nabi kata innahu azabun yab'athuhu Allah ala man yasha. Itu azab hak Tuhan hantar pada orang hak Tuhan nak wikno. Neh. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, Tuhan jadikan rahmah kepada orang beriman. Laisa ahadun yaqu ta'un, tidak ada seorang berlaku ta'un fayamkuthu fi baladihi yakat tua di negeri dia, kampung dia. Nah, sabiran muhtasiban, sabar kerana mengharap pahala pada Allah. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lah.
Dan dia yakin kata tak kena malaikat apa tu hai tulis illa kana lahu mithlu ajri syahid. Nah, syahid adalah dia sepuang pahala syahid. Dah tak ada mati lagi. Lepas tu kalau mati, mati ni ada ulama yang mengatakan mati syahid, syahid akhirat. Dah itulah sahaja wallahu alam. Dah. Nah, kita kena istighfar banyak. Kena istighfar banyak insya-Allah. Dah. Sebab apa kena istighfar banyak? Sebab apa kena istighfar banyak? Iaitu kerana Allah tu hasbuk ke wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tu hatta kaza Nabi ada bersama dengan Nabi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tu hatta kaza nah, sedang mereka itu duk istighfar kepada Allah. Tu hatta kaza lah. Jika tam kun ti tai pai kon toni kun ti tam di kun sawan kun tam chua yu na naruk la ruya la ni ni adakah masuk neraka dak lagi gi syurga dak lagi tidak lagi la ni duduk di alam barzakh. Alam barzakh itu alam di antara akhirat dan alam di antara dunia dengan akhirat. Hari akhirat saat itu hari hok baki. Allah Subhanahu wa taala firman wa nufiqa fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ditiup sunasakala kali pertama maka kemak mati bis. Bila mati habis sumur atau thumma nufiqa fihi ukhra kemudian ditiup kali kedua pula nah fa idzahum qiyamun yanzurun maka tiba-tiba bangun cokoh pakak bangun belaka bangun bih situ mula akhirat nah ya deh mula akhirat wa asyraqatil ardu binuri rabbiha nah wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab maka diberi kitab wa wudi'al kitab wajib bin nabiyyin wa syuhada atau hasbu nah wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wajiya bin nabiyyina wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudhlamun. Maka pada ketika dihukumkan mana putus semualah memutuskan balasan apa semualah wa ufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa 'alim bima yaf'alun dan dibalas semua amalan-amalan semua sana akan dibalas pada ketika itu tekah dalam kubur. Qalu man ba'ath qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tekah dok lek kubur ya tak khabar wa tu ya bangun. Eh piye waktu kita bangun ni? Eh kalau aku duduk dulu pun tak apa. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Tidak ada seorang malaikat dibangkit ke semula. Dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Kama dia فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Pada hari itu tak ada kena zalim seorang habuk. Tuhan akan balas mengikut amalan dia. Dan apabila bakit Tuhan sebut إِنْكُلْ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلُّهُمْ wa tu hasbuka in kullu man fis samawati in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda laqad ahsamu addahum adda wa kulluhum ati yawm al qiyamati farda. Semua ni mari sore belaka neh akan dibaki jumpa dengan Tuhan pada hari itu neh lan ini duduk di alam barzakh le kubur atau hasbuka idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur atau hasbuka akan korek bangun semula. Bangun semula pada kubur. Nah. Kelai klot mi leut ok sak pak leut yuk tong lamat mai babo. Darah hok sebelum daripada kena ingat. Nah, darah ni ya ada darah. Pertamanya darah haid. Hok ni tak kena semaya, tak kena puasa tapi kena qada puasa. Darah nifas. Dah tak kena semaya tapi kena qada puasa. Nah, lepas tu ada darah ke apa lagi? Dah darah sebelum beranak. Darah istihadah, darah istihadah darah nyakit. Ini kena semaya, kena kosa. Lepas tu darah belum beranak. Darah belum beranak ni panggil darah fasad.
darah fasad, maka darah ni ni tubik ni dak sebelum anak kena semaya dah, bukan darah nifas lagi. Bukan darah beranak. Darah nifas tubik lepas pada beranak. Hak sebelum kena semaya lagi dah. Ha, itulah saja. Kalaulah kita tak ada nak semaya gak dengan sebab sakit dan sebagainya, maka kira mari tu orang bagi, maka kita kena qadalah selepas pada tu. Wallahu alam. Cuai buat witi per pak lu nah bab pentan hai noi krap. Nak buka mulut. Siapa ada surat doa auradus salawat wa ad'iyatul munasabat. Hak saya do jual ni dah. Nah kalau siapa nak boleh lah, boleh inbox mari. Tetap masalah teknik anak, iaitu tetap masalah buka mulut. Ni sok ni saya dijemput juga. Dah dia buka mulut jalan. Nah, buka mulut iaitu teknik ni kita tengok di muka 100 148. 148. Kalau ada surat doa ni, boleh tengok situ. Nah. Nah, mula-mula sekali kita bismillahirrahmanirrahim, bacalah fallahu khairun hafiza warhamur rahimin, ya adalah. Eh, patu pula baca wallahu warahim muhit bal qur'anul majid fi lahim mahfuz wa fidnaha min kulli syaitanir rajim. Nah, patu walaqad khalaqnal insani ala suratul mukminun ayat 12 sampailah, sampai ayat ke-52. Apa ni sampai ayat kepada 14. Patu baca surah suratul qalam pula, wa iyyakal ladzina kafaru. Nah, dua ayat, ayat 51 52. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Patu baca doa a'udzu bikalimatillah tammat min kulli 'ain min lamah min kulli syaitan wa hammah. Eh, patu nah. Ha, lepas pada tu tu baca hasantu billah. Teh. Bil hayyul qayyum tak nama dulu, sebut namalah. Hasantuhu billah dijatelah. Bil hayyul qayyum dafa'tu 'anka su' bi alfi alfi la haula wala quwwata illa billah al-'azim. Pastu baca kata samakallah tak nama. Pastu baca Fatihah, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca qul huwallah. Lepas dah tu ambil dah kita ambil wahtama mamuh lah mulut. Mamuh 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 mamuh. Itu sunnah Nabi, maka kita ambil sikit, kita Allah dengan jari kita apa, ha, jari telunjuk apa, Allah masuk gonyoh dalam langit dia, gonyoh dalam mulut dia, maka berarti dia serok cok 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 lah, ha, yang manis lah. Dan sunat bila kita buat, buatnya itu kalau kita beranak hari ni pagi sok. Nah, ha, kalau beranak malam ni pagi sok atau pagi lusa, jangan nak tipu 3 hari. Kalau lah kita sampai hari 7 tu dia mau ambil barakah tak apalah, tapi sebenarnya sunat tahnik ni sebelum dalam tipu 3 hari, sebab di sunat tahnik di antara hikmahnya iaitu budak tubik ni ya lapar. Pastinya ketar, nak jadi ketar gitu. Bila nak jadi ketar ni mengikut kaji ya. Nah. Tenaga ya tak gak letih. Pastu bila kita masuk waktu ama atau ni sama dia mani. Mani ya kagoh. Dan masa tu budak seminggu ni tak dia kepek lagi. Dia makan sikit-sikit nah, dia masih kenyal lagi. Ada lagi dalam perut dia apa ni, dia makan dengan mak dia dulu. Ya ada lagi. Dia tak akan susu pun tak apa lagi. Dan susu pun tak tubik lagi mak. Dan pada tika tu siapa ya tubik tak gagak. Bila tubik tak gagak, kita panggil tak gagak tak hoite tu tubik habis tu ya lapar. Nah, ya 2 3 hari tu tubik lah seminggu untuk tubik tak tu. Ya lapar. Tu ya teriak yang makan susu tu. Wallahu alam. Ni kau tam noi kap korani rauhai tidin pin wakaf sang silama te kau ploy ting wai mai dai tam hai prayut loi pi leo rau sama ti cak kun dai mai ru rau mi sit ti cak wakaf tam yang un ik mai ti maka se. Dah wakaf sa ni nak lul bil ki ilal goi dan lillahi ta'ala. Wakaf wakaf ni kita pindah milik kepada yang lain kerana Allah. Mana kita pindah milik pada Allah lah. Orang panggil waqful lillah. Bila kita wakaf dah saat itu mai misit habis dah. Bila kita aku wakaf tanahku kerana Allah Taala sebanyak wapara, maka pada tika itu habis pindah daripada kita menjadi milik hak tengah hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak boleh dah kita ganggu. Dah. Tak boleh dah nak ambil klik, tak boleh nak wakaf ke lain, tak boleh. Habis dah. Misit ada lah. Nah, kita nak pergi wayak dia tak apa, ya tetap ime. Nah, buat ha kita kacau wakaf boleh jadi jariah. Boleh pahala jariah. Nah, tak apa, tapi kita nak we ha orang panggil
nak apa ni, nak pergi mana tak boleh. Dah bukan tanah kita. Kita bukan tanah kita. Asal tanah kita lah. Tapi lah ni bukan hak kita. Hak masjid. Duk ganggu apa? Ha, itulah saja wallahualam. Nak royak tak apa. Nak pergi manfaat tu. Hukum dutuk. Hukum paraya cop dutuk sami. Eh, isteri saat ni menghina kan tok laki kerana ia kaya. Maka ia menghina, wah ambo tok laki. Tok laki pun tak apa, apa sodak dah nunduk ya. Eh, maka menghina ke tok laki ni deh. Dah bukan tok laki saja tak leh menghina orang. Okay. Tu hasbu ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi salisbul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudh zalimun. Eh, tu hasbut jangan kita dak menghinakan orang okay. Lelaki perempuan jangan gelau orang okay. Jangan buka kemaluan orang okay. Okay, malu dan sebagainya. Sebab itulah menghina ni tak molek. Tok laki kita pula kita meraikanlah. Dah kita dah taat kepada dia. Nah, tengok orang okay, tina masuk syurga dengan empat perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda iza sallat khamsaha apabila sembahyang lima waktu wa shamat syahraha puasa bulan Ramadan nah wa hafizat farjaha dia jaga kemaluan kehormatan aurat dia dan kehormatan dia patu pula wa taat zaujaha dia taat kepada suami qila laha apa kira esok malaikat wayak ke dia udkhulil jannah masuklah syurga min ayyi babin syit daripada pintu nak pintu hak mana nak masuk ke masuk boleh. Tu no ayat kata besarnya taat kepada suami. Sebab tu hidup kata, hidup menghina ke pula. Maka itu tak boleh lah. Nah, kesian lah. Nah, tu. Jangan sama sekali kita kena pakat meraih. Tu saya sebut lah Quran Ar-Rijal Qawwamun 'alan Nisa'. Tu laki suami saat ni tu ialah orang juga kawal dalam rumah. Di atas orang perempuan. Nah, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Dengan sebab tu hari lipoh kelebihan pada dia, ya gagah, ya jatah, ya berani, ya gapa semua. Dah ya boleh tengah malam, orang sakit semua. Maka dia ada huwana, ada ketua. Nah, wabima angfaku min amwalihim. Dan dengan sebab harta yang dia ada infak, belanja nafkah pada kita. Nah, dia jadi orang panggil alladhi yu'ti man yu'ti yushrif. Orang ha'uwi, maka orang itu jadi huwananya. Nah, sebab kita sarah ke apa semua. Dan Tuhan sebut dalam Quran fasalihatu qanitatun hafizatul ghaibi bima hafizallah. Nah, fasalihat berkata no isteri hak salihat tu qanitat hak tunduk Tuhan. Nah, taat pada suami. Nah, hafizat dan dia jaga hormat, jaga kehormatan dia, aurah dia taklah kecek orang tu kan semua. Bima hafizul ghaibi bima hafizallah. Ketika suami tak ada dia jaga. Maka orang itu panggil qanitat salihat, isteri lah tu. Nah, bahaya orang panggil orang yatim pun nak ingatlah Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu hayya beriman inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya nah isteri kamu anak kamu tu seteru kamu fahdharuhum kena beringat molek wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau maaf apa semua tu hapunglah dosa tapi nak ayat tak benda-benda tu kena ingat molek lah wallahualam. Assalamualaikum minta tolong doktor terjemuh ya ayyuhallazina amanu in tuti'u allazina kafaru yarudukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang beriman jika kamu taat pada orang kafir Tuhan akan kembali kamu di atas balik perut orang ni ala aqabikum nah baliklah fatanqalibu khasirin dan kamu akan rugi. Ah, itulah maknanya lah deh. Wallahu a'lam. Arai ke kuamai ma Yahudi. Hanya Yahudi. Hanya Yahudi ni iaitu orang Yahudi ni. Nah, orang Yu bang, hanya Yahudi ni. Nah, orang duk khidmat pada orang Yahudi lah. Itulah makna dia. Wallahu a'lam. Kan sukai siang hukum penyarai. Nah. Beli sorga, jual sorga, semua itu haram. Haram semua. Tuhan sebut lah Quran, wa aklihimu suhta. Mereka itu makan suhta, orang Yahudi itu makan suak.
dan makan rasuah, makan suak orang panggil. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la'anallahu rasyia, tu halaknak orang wi rasuah. War murtasyia orang makan rasuah, raisya orang bagi rasuah. Semua tu halaknak habis. Rasuah ni apa? Rasuah kita royak nama lek, ya musyakhsin melaku oleh seorang atau muassasah atau tim pak ikut gapo buh badan ikutlah bidaf imalin widui liyah sulah ala haqqin la salah untuk boleh tanai hak bukan hak dia neh au afa ma yajib alaih atau dimaafkan dia bayar untuk dia saat itu tak kena khijah dan sebagainya, maka itu bang rasuah. Dan hadui sesiang ni semua ijmuk mati eka cantua lo kata beli duit beli seorang ni jadi rasuah berlaku. Orang Syiah kape ni bukan kata rasuah juga. Kita orang Islam kata tak rasuah juga. Dah buka benarlah kita terbalik ekor orang panggil. Orang Islam hak warak juruh ni. Nah, hak sebaik-baik. Nah, orang tak juruh kita juruh cekak. Gitu kata harap halal pula berat sudah. Berat nak ambil senyap tak kecek hingga lagi. Ni hidup kecek kata halal pula berat. Kape penuh nah tak malu kena. Dah. Kape kata doh dah for Islam po waktu buat fatwa kata halal duit ni. Yo tu tahu kata haram dari sini yo. Nah, duit susia ni haram. Jumpa kokoto, kokoto hukum haram juga. Nah. Tu kokoto hukum haram. Dunia ni hukum haram. Tiba-tiba ada ke Islam, ki hukum kata haram juga. Dah malu ke. Okay. Tak muka di mana gitu. Nak tanya seorang isteri mana bagi seorang isteri mana lebih baik solat di rumah atau berjemaah di masjid? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda latan nisaakum al masajid. Jangan lagi isterimu kepada masjid. Kalau you nak pergi boleh, tapi orang tino ni ya harus saja jemaah. Dah bukan sunat muakkadah dah, ya harus saja. Kalau you pergi boleh 27 lah. Tapi you tak pergi pun tak apa. Tak ada gapo, you kerja rumah ya. Duduk di rumah anak lagi, cucu lagi macam-macam. Assalamualaikum. Ngun sin sod na เป็นของภรรยาหรือเป็นของคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาสามีพี่สาวของภรรยาน้องสาวของภรรยาเขาเรียกว่าเป็นอะไรกันอะไรกันครับเป็นของภรรยาหรือเป็นของคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาสามีพี่สาวของภรรยาน้องสาวของภรรยาเขาเรียกว่าเป็นอะไรapa duit belanja duit ni ada dua pertamanya sin somrut itu duit belanja sin sod itu hantaran nah Malaysia dia panggil duit belanja duit sodak sodak ni duit belanja ni hak siapa tu yang sebut dalam Quran wa atun nisaa saduqatihinna nihlah فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا kena ingat molek dah وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً hendaklah kamu duit belanja kepada isteri kamu saat itu sebagai ini sebagai pemberian hak dia tu has suhui ke dia hak dia duit belanja tu hak dia tapi فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا kalau ia jong cam nun wi lalah beno atik akak makailah kak wak bayar muka ketulah akak beli mutulah maka fa in tibna lakum man syai' minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a boleh lah nak makainya tapi nak ambil betul boleh dak wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a tak leh ambil duit hak kita widah nah atakhudhunahu buhtana wa ithman mubina adakah nak ambil di atas jalan pohong dosa wa kaifa ta'khudhunahu bagaimana nak ambil duit belanja wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha nak ambil alah mana mulut tidur ayat dah bukan okay, free tu bahaya kena bayar lepas tu nak ambil lagi sebab tu duit hak bining mak pak boleh ambil ke tak mak pak tak boleh ambil itu duit hak bining. Tapi kalau anak gak molek lah. Dia duit belanja kita, mokpok dah pegang lama, cabut lah. Boleh puluh ribu gak wui pada mokpok banyak molek. Dah, mokpok tak ambil cerak. Tapi wui nampak kata hati kita. Supaya tu bukan duit belanja. Kalau lah duit gaji kita, kontrak, hak mula-mula.
Dua kali duit gaji hok mula-mula duit kemopok duit ke Tuhan. Duit ke Tuhan ni sedekah lah ikut lah apa. Atau kita nak buat ke Mekah ke Umrah apa sahaja ikut. Kun ngun kodrak. Hok kita boleh tuk ber saat ni. Wilah. Itu jadi kebaikan untuk Tuhan nak melimpah ke rezeki selepas pada tu. Dan itulah. Lepas tu. Nah. Adik. Tuk laki paraya. Nah, sami. Pisau kong paraya. Nah, kakak bini kita semua tu orang kakak ipar. Kakak ipar, adik ipar semua tu kena-kena. Kena jadi adik ipar, kakak ipar. Tapi di segi hukum, tak ada kena-kena dengan demo tu. Kita ambil bini seorang. Demo tu tu, semua adik ipar kita kena tudung aurah daripada kita. Dan ia saat ni tu, tak boleh nak pergi keluar kita ke seorang-seorang buat jadi adik. Adik ipar tak boleh. Lepas tu pula dia kena tudung aurah. Dia pula tak boleh nak buat gitu kita gitu-gini tak boleh. Nah, tu. Semua ni sepuluh gaji Nabi ya. Nah, cuma kita haram nikah dia kerana kita ambil kakak dia atau ambil adik dia. Tu hasbu antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Kerana kita ambil dah. Sebab tu kita ambil kakak dia, kita alih lah. Situ ya. Nah, ni ingat pahal. Oh, mok nakal pok, bini pok nakal kita. Tak ada, mok nakal kita. Nak kucuk, nak apa tak leh. Nak salah, nak apa tak leh. Nah, semua tu. Wallahualam. Patung pin runit neng nailamat dai mai. Kahang ada lubeh yang napok kulit maka tak leh, tak sah. So kue tahajud berapa rakaat dah boleh kau sujud terakhir itu doa rabbana atina hingga akhir. So kue tahajud 2 rakaat. Sebanyak-banyak 8 rakaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazid, Nabi tak tambah. Nah, la fi Ramadan la fi ghairih, tidak boleh Ramadan, tidak juga boleh lain ala 11 rakaat, di atas 11 rakaat. Maknanya Nabi sembahyang 11 rakaat, 3 witir, 8 itu tahajud. Maka kita sembahyang hok paling afdal kali 8. Paling kurang 2 rakaat, witir 3 rakaat tak apa. Atau 2 rakaat witir sekaat di 3 boleh. Dalam sujud akhirnya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh tak? Boleh. Nak baca doa online pun boleh. Dalam sujud molek mustajab. Wallahu alam. Ngerti kep wain tanakan mi tamrai mi kamrai teng cak tong ok zakat le tong niat yang rai. Mi tau rai. Duit hok duduk le bank nak jadi zakat saat ni tu iaitu kena sapa nisab. Nisab ni kena kira gomah 85 gram. Rumah kita hajut hok dah. Kalau gomah berapa? 25 contohnya. Maka 130,750 apa ni? 100 kena 130,000 137,500. Eh, pasal itulah kalau 25 dah. Kiralah, kira ngego itulah, maka kena keluar zakat apabila sapanya tu setahun, duk setahun. Siapa setahun kena kira bulan Islam. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kena kira bulan Islam. Pas apa setahun wajib keluar zakat. Keluar berapa? Bagi 40 tuhan sisip atau kita panggil songcut. Ha deh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum babokun. Keni remaja tak apa. Assalamualaikum. Seorang lelaki tolak istrinya satu tolak. Karena dia lelaki itu ceritakan ke kawan dia bahawa aku sudah tolak istriku. Soalnya adakah yang dia cerita ke kawan dia itu dikira jatuh pula satu tolak? Maka itu kena tengok. Kalau ia hikayat tak jatuh lah. Nah, ia hikayat ia cerita. Ia kata dia saat itu. Nah, tolak. Maka dia ikhbar. Orang panggil ikhbar ni tak jatuh lah. Tapi sepatutnya tak usah ia lah. Itu sahaja. Dan ada juga orang kata ikhbar ni jatuh. Nah, sebab tu khilaf. Huruj minal khilaf. Maka tak usah ia lah. Tak usah duk wayak kata aku lapar ke apa semua. Tak usah wayak kata cegah tak ketu. Ya bangin wayak aku ke apa semua lapar. Jangan. Nah, itulah sahaja. Wallahualam. KFC main lagi. Terapai sama. Pinpanak ngadai main saka nara. Saka tani. Dah halal ke tak halal? Nak tengok. Kalau tak ada halal, maka tak boleh kita nak kerja situ. Karena kalau kita kerja, makna kata kita saat ni tu pergi sokong benda yang tak halal, kita uyogai makan. Situ saja. Wallahu a'lam.
Saya ada soalan suami tolak isteri lagi ada yang mabuk. Ingat dah tak ingat adakah jatuh tolak. Nah, kalau dia mabuk, saat ini kena tengok mabuk ke apa, mabuk ubat apa. Mabuk ketum, mabuk ganja, mabuk minum, maka waktu jatuh kerana taksir. Kerana dia pragmat atau orang panggil dia cuai. Dia pergi buat apa, makan apa, mabuk. Sebab tu ulama hukum, tolak usakran, tolak yang mabuk ni jatuh. Wallahualam. Suti din pekai rotong cai zakat tonai mabuk. Kita beli tanah untuk nego. Nah, maka nego ni syarat dia dua. Pertamanya iaitu kena sapa nisab, yang kedua kena sapa haul, kena sapa setahun. Bila sapa setahun maka kita keluarkan zakat. Tapi tanah tak laku lagi, nanti ia laku. Bila ia laku saat ini kita kira tengok apa tahun. Kalau tanah tu duduk 2 tahun, kalau 100 ribu ke, nah, setahun 2,000. Nah, ya 2 tahunnya 10 ribu, gitulah. Nah, lebih kurang gitu. Nah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa keluar pada tahun akhir saja. Harta tanah-tanah ini, wallahu a'lam, nanti saya tengok sekali lagi lah. Saya pernah baca satu hadis bahawa wanita mana suami mati tinggal anak dua. Anak-anak banyak orang, dia sanggup susah. Dah payah jaga anak-anaknya sehingga tak berkahwin lagi. Akhirat dan esok malaikat kata pada wanita itu, kamu masuklah syurga mana-mana yang kamu suka. Apa pendapat apa? Eh, hak ni kita tak, saya tak pasti hadis di mana. Dan saya ni bukan ahli hadis, tapi kita tak teringatlah kata hadis di mana ni. Nanti nak cuba tengoklah insya-Allah. Dah. Tapi kita kagum keadaan. Hari ini ada seorang hamba Allah SWT. Eh, mari jumpa dengan saya. Anak yang nak pergi ngaji luar negeri lah. Eh, amuk dia ni, tok laki masuk gok lamu. Eh, lamu masuk gok. Tapi mok tua ni, kaya anak boleh habis piatri. Eh, habis pecela, habis air dah. Kita kagum lah, mok tua lah dah. Jadi Allah, usaha sungguh nak anak ngaji, siapa kah habis ngaji. Itu tanda kesungguhan ibu. Wallahualam. Ini gapo ni? Korani rau hai tidin pin wakaf. Jawab dah tadi dah. Me sami hai sombat ke sami po sami sia ke yud kun tang ti ke mi luk duai. Nah, tu tua wi bagian tak boleh make klik. Kalau wi suami aku ya wi kanak dia boleh make klik. Kalau ya wi kanak dia kena ya wi ke wi kanak tu biasa tau wi kanak tu wi kanak aku. Allah Allah. Duit utih boleh ambil tak? Kalau tak ambil, jadi masa muka. Tak tak masih, tak ambil pun. Kita yang kata masih. Karena kita tak nak. Kalau kita tak nak, tak masih. Tak masih. InsyaAllah tak masih. Dia wajak dia tak boleh. Hukum tak boleh. Tak apa. Kita nak buremu. Dah. Masa harap imbih. Ha? Nak. Kita ada pakat wajak atau masih. Aduh, dah tak masih. Dah tak masih duit ni. Tak ambil tak apa-apa. InsyaAllah tu yang kata hotline. Darah tu baik belum beranak seperti saya rakyat tadi lah, iaitu darah tu apa panggil darah fasad, kena semaya dah. Ini PC keterik perempuan yang bangun cucu tami lihat keluar tank dah. Yalah. Cacut puasa hekap kun siya ciwit dai mai lew niat bab nai. Hak boleh kita nak puasa gati qada untuk orang mati ni untuk laki kita, kita boleh buat. Lepas tu pula mak kita, pak kita. Nabi sallallahu apa Siti Aisyah radhiyallahu anha kata, "Eh, man mata wa alaihi saum sama anhu waliyah." Siapa hak yang mati ada wajib puasa, maka dia puasa gati oleh wali dia. Okey, kaum kerabat dia lah. Kalau orang luar nak puasa tak boleh, nak minta izin kaum kerabat dulu. Bapa kau tengan lew, tapi kau cak pai rian to di Mesir, kau cak hai zakat, ya dai mai ye. Nah, boleh ke dak? Ya nak ngaji Mesir. Eh, patu kita nak wi zakat dia boleh. Boleh kita wi karena ya saat ni tu orang nak ngaji dah. Orang tutup ilmu masuk la fi sabilillah. Imam Ahmad bin Hanbal kata al ilmu la ya'diluhu syai iza sahhat an-niyyah. Ilmu tak boleh nak ganti, ilmu tak boleh nak banding kalau sah niat. Besar mana ilmu sebab tulis hakai zakat. Ngaji Mesir pula jauh. Tapi bini-bini ni pergi Mesir ke lu nak penipala.
lamak tahajud an surah arai. Tahajud saat ni tu sunat kita baca surah-surah banyak-banyak lama-lama. Dah bacalah surah apa tu hasbuk inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fa tab 'alaikum faqra'u ma tayassara minal quran. Bacakanlah kita boleh baca. Abu Wardani ini kira indah, terima kasih dah. Paraya ticap tang sami cip cai hukum paraya yang rai. Nah, wak witu laki sedih ni apa hukum bini sak ning? Ha. Sumulah. Tu hayya ya dahi alladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Bini ni kadang-kadang jadi seteru kita. Dah kena ingatlah itulah saja. Dah. Bapa cakap tam yang rai mengasami tirkim. Tok laki lekat kem pula nak buat lah mana. Buat ayat sing lah we make. Dah baca yasin seayat seayat boleh ai minta Tuhan we ya slow sikit. Okey pocok vaksin orang tak pocok. Hak mana molek. Dah. Orang pocok vaksin yang ni ya ada insya-Allah dah. Moga ya uzhar dah ya perubat maka insya-Allah. Tuhan ajak Tuhan nah, kalau kena pun tak teruk lah insyaAllah. Doa husnul khatimah Yuna Tawrai. Doa husnul khatimah ni muka apa eh? Kalau kita ingat dalam doa ayat, dalam doa khotai Quran tak ada. Rasa ada situ tak? มีการทำไสยศาสตร์ครอบครัวแตกแยกเป็นยังไงบ้างตกหรือไม่เด้อนี่ชาดิกินนี่เด้อ apa yang yang ni patu pula saya mohon ada banyak tu sajalah saya malam ni kerana sejam setengah lebih dah kat sejarah saya buat kat sejam setengah dah ni bahasa ngatuk dah deh. Oleh itu insyaAllah kalau lah buat kita ada nak tanya ke apa tu esok lah esok dah. Dan saya sak ni kita nak wayak lah dah. Saya sak ni kadang-kadang bomo ni dia tipu dah pohong pun ada mari tanya pada hadap kali pun ada juga nak kena ingat benda ni nanti nak hurai pagi esok yang ni minta masuk dah pagi esok masuk insyaAllah tulis mula saya akan jawab nak kecek panjang dah ha saya sak sani atau ha sehe sani dah. Maka itulah sahaja insyaAllah. Ustaz Raja surut mai cak sewan nai di podiwa bangkun bapwa seton bay man mai mai koi di boleh beli belakang tak apa petai pun tak apa tak ada masalah kita dah biar kita beli biar tu insyaAllah. Tapi hopsah kita berdoa dengan Tuhan minta Tuhan selamatkan kita hop tu hopsah lebih pada hari lagi berdoa dengan Tuhan insyaAllah selamat belakang jangan kita beli ketika kita semaya jemaah. Wakaf kak khairat tangkan yari. Wakaf dengan khairat. Khairat saat ini itu kita kita buat baik ke khairat dermo panggil dermo. Neh wakaf ni ya tai tua dah. Neh sepanga wakaf tanah wakaf apa benda hok kata. Naik ko teh naik kap naik ko tama sami tai ke naik ko lek sa lek mi lup nang pai. Nah, pok cik pula babu kosa hukum kun ruai cop au kong kintil ya mahela bok wa cak ting ko sia dai nah rau yak bok kau wa mai tong ma hai ko dai rau cak bab mai nah ya hok sungguh dok wi bagai hal beh tak malek lah lantan al birra hatta tungfiku mimma tuhibbun nah kena wi bagai kita saya dah itulah saja lah mohon maaf lah kalau belakang-belakang ni mohon maaf karena saya dah tengah malas sikit ngatuk tak nah oleh itu pagi esok kita akan buat sabar pukul 8 2 je. Dah maka siapa-siapa yang nak tanya tanya bagi saya insyaAllah. Banyak saja malam ni terima kasih semua dan siapa yang nak suruh doa maka inbox mari insyaAllah. Lepas tu pula siapa dah jangan terlupa kod like kod share dah Malaysia klik like klik follow dah kemudian pula kita insyaAllah Tuhan mempermudahkan segala urusan kita melimpahkan rezeki dah kemudian dijaga dipelihara dijaga dari segala penyakit selamat dari penyakit COVID-19 insyaAllah semua kita dan banyak kita berdoa dan kita bangun tahajud insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.